ini kerajaan telah membenarkan 54 tambah tema air beroperasi pada 1 Julai hadapan. Jadi secara khususnya, apakah SOP yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan memandangkan kita tidak pasti sejauh mana kebersihan air yang digunakan di taman tema terlibat dan ia terpaksa dikongsi oleh ramai pengunjung memandangkan mereka tidak, kalau kita faham, taman tema itu tidaklah terlalu kerap untuk untuk air itu ditukar atau semua. Jadi pada masa pandemik ini macam mana itu? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat dari isu ini, kita menasihatkan semua orang ataupun tema-tema yang terlibat mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga menjaga kebersihan. Dan apa yang penting ialah untuk kita amalkan penjarakan sosial. Jadi kebimbangan Kementerian Kesihatan ialah kalau ada perhimpunan ataupun kesesakan apabila kita membuka tema-tema ini. Tetapi sekarang ini yang ditetapkan, kita hadkan pengunjung di tema-tema ini, kita tidak membuka 100%. Tetapi kita harapkan setiap individu yang pergi ke tema-tema ini untuk pastikan mereka mengamalkan penjarakan sosial. Air mengikut kebersihan, iaitu mereka menggunakan klorin dan sebagainya, yang itu kita bukan perkara yang baru, tapi perkara yang sentiasa mereka laksanakan, dan kita juga nasihatkan untuk meningkatkan lagi aktiviti pembersihan di kolam-kolam tersebut.